suami-suami kita ini kemana sih? Kamu tenang banget ya. Kelemak, kelemek, kelemak, kelemek. Udah jamnya. Orang tuh suami gak ada tuh tegang gitu loh, kok malah tenang banget. Kamu emang gak cinta sama suami kamu? Ya kan sekali-sekali jauh-jauhan gak apa-apa, biar nanti kangen. Oh gitu. Kalau aku sih gak bisa, aku harus deket terus. Oh. Aku udah lapar, gimana ya? Kita mau minta pertolongan siapa nih? Kita udah terdampar di sini nih, ya ampun. Kamu! Sayang, suami aku yang mana ya? Sayang. Kita tidak bisa keluar, sayang. Ya, mana sih? Kamu kenapa? Kok suami saya dua-duanya? Mana ya? Ini bini gua. Saya bini lupa, gua. Yang mana suami saya? Ini bini gua. Lu bini siapa? Ya, siapa aja yang mau deh? Suaminya yang mana kemarin? Sweet lah. Sweet, 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 sweet. Sweet! Ah, gimana sih? Selamat menikmati. Waduh, kita tidak bisa keluar dari sini. Ini semua kita sudah terkepung. Tapi tenang, aku sudah mendapatkan sesuatu. Kamu mendapatkan apa? Apain lu beginian, gak ada gunanya orang kita mau menyelamatkan diri. Supaya ini berguna untuk menghitung meter-meteran bambu ini, nanti kita akan bikin perahu. Kalau kita bisa, kalau tidak bisa, wassalam. Wah, itu cemerlang. Bagaimana, Mi? Kita mau naik rakit itu. Setuj, setuj. Ya, tapi ini cemerlang. Belum tentu, kita gak bisa. Tenang. Itu buat apa? Buat apa? Buat apa itu? Jelangkung, jelangkung. Aduh. Gimana lo? Ini bahaya kalau kita tidak keluar dari sini. Gimana dong, aku mau pulang nih sayang. Lu ngintip apa? Gak kelihatan begini. Sekarang gue bilang, coba tuh mata lo masuk gak ke situ? Masuk tuh. Satu lagi. Oh iya ya? Tuh. Nah. Bisa pakai begini. Kita bikin perahu aja. Yuk. Supaya bisa keluar dari sini. Stop. Coba aku juga punya lapar. Buat apa itu suamiku? Kita cari bantuan dari sini. Kita okay. Bernyanyi bersama, siapa tahu terdengar ke alam sana. Oke. Okay. Wahai Nur Lela, sukanya berlagu mambo caca. Hatinya takkan senang, tidur pun tak nyenyak. Dengan bunyi gendang, kita lupa dan. Wahai Nur Lela, sukanya berlagu mambo caca. Cari bantuan dulu nanti. Kita gambar itunya jalurnya dulu dong. Kereta lewat. Wah, lewat lagi tuh, udah kejauhan. Susah, kita terhalang dengan dinding-dinding ini. Udah, taruh petak di situ. Ayo kita makan dulu. Pasti kelaparan kan? Ini aku bawa bekal nih. Ah, udah kita di sini aja. Kita bermalam di sini. Oh. Kamu bawa apa? Supaya kita bermalam di sini. Iklan nih, iklan. Apa ini? Biar kamu gak pegal. Ribet sih. Nih. Kebalik. Center, center. Ini aja. Eh. Oh, help. Juwari. Pegang nih. Juwari. Kamu giniin. Kamu giniin. Siapa tahu ada helikopter. Bagus. Bagus. Matanya bagus, masih sehat. Bagus ya, oke. Okay. Kolesterol masih bagus. Minta. Kamu makan apa? Ini. Udah. Help me. Help me. Dari sini nadanya. Happy birthday to you. Kita bikin perahu aja. Mana nih, gak ada lagi alat-alatnya yang bisa dipakai. Ada, tenang. Gimana kalau kita bikin grup kesenian aja? Ya kan?
pertolongan. Kita bikin perahu. Kita bikin perahu. Tapi muat gak ini berempat? Bro, lu ke dalam sini. Coba dulu, dalam Neng. Nanti dulu. Sini dikit. Hah? Awas, bro. 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 Naik. Jatinya bulu. Banyak ikan. Andre. Kamu sama ngapain temen. Kamu selamatkan? Suaminya ini disiapkan banget lah tadi. Banyak ikan cupang di situ. Hati-hati lu. Bisa-bisa nih. Ayo. Coba dulu masuk kamu. Coba kita dorong. Lagi. Kerja-kerja. Mari kita kerja. Ayo kerja bersama-sama. Bena. Tolong dong. Aku akan pergi. Dadah. Kok gak jalan-jalan? Tolong. Stop. Helm. Helm pakai helm. Kamu ini gimana sih? Pengguna ini harus ada helm dong. Oh, maaf pak. Pulang. Iya. Suruh pulang. Suruh pulang. Orang gak ada helm gimana sih? Ngapain ditilang lu? Dadah! Stop. Aduh pak. Anda saya tilang. Kok ditilang pak? Anda gak bawa motor. Tahu pak. Pakai motor. Masa di laut pakai motor? Udah nih gimana caranya nih? Di sini banyak hewan-hewan buas. Tahu enggak? Tuh, sini. Eh, sini. Di sini kan banyak. Di sini. Ini. Tuh. Suara lu itu. Banyak suku-suku pedalaman di sini. Saya dengar nanti malam ini akan ada suku pedalaman. Kita jebak dia. Bapak dengar dari mana, Pak? Jangan dijebak. Mendingan kita minta bantuan sama mereka. Kita berusaha bagaimana caranya supaya kita bisa bahasa mereka. Tapi kalau mereka jahat gimana? Tenang aja, kan ada dia. Ngapain nak buat jadi umpan lo? Atau enggak, kita baik. Ampun! Tolong! Jangan digoyang. Gimana dong? Ngapain lo? Ngaget-ngagetin lo. Orang begini aja tuh. Bukan. Angin. Angin dari mana? Tuh, goyang lagi. Tuh. Bapak suruh sih goyang lagi jadinya. Lu lihat sini orang tuh. Bukan. Muat.